Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala habibina wa rasulina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat al hadirun wal ahwal hadirat rahimallahu alaikum rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian Taqofa kita, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang Taqofa Islamiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perbedaan prinsipil daripada ilmu dan Taqofa. Jadi pengetahuan dibagi terhadap dua pembagian utama, ada ilmu dan ada pengetahuan. Di samping daripada apa yang kita pelajari dan kita kaji pada pertemuan sebelumnya, ilmu dan taqofa sebenarnya masih memiliki perbedaan yang prinsipil. Di antaranya adalah ilmu itu sifatnya global. Ilmu sifatnya global. Artinya apa? Artinya ketika orang mempelajari ilmu tersebut, ketika orang memiliki ilmu tersebut, tidak jelas bahwasanya dia mewakili satu kelompok tertentu. Contohnya, orang yang belajar matematika. Orang belajar matematika tidak serta-merta kita mengatakan bahwasanya ini orang barat, ini orang Eropa, ini orang Arab, ini orang Timur Tengah dan sebagainya. Karena kenapa? Karena sifatnya ilmu ini adalah alami, sifatnya global dan umum. Semua orang bebas untuk mempelajarinya tanpa ada syarat tertentu untuk mempelajari hal tersebut. Itu ilmu. Semua ilmu sifatnya alami, sifatnya global. Kemudian ada pun taqofa. Taqofa ini dibagi dua. Ada yang global, ada juga yang sifatnya khusus terhadap umat tertentu. Ada taqofa seperti apa? Seperti misalnya sejarah dunia itu adalah taqofa. Karena kenapa? Karena sampai kepada kita amtaritil akhbar, sampai kepada kita melalui kabar yang disampaikan dari orang ke orang. Bahwasanya misalnya itu dulu misalnya yang berkuasa misalnya di tempat ini adalah dari keluarganya dia. Nah, itu adalah merupakan sebuah taqofa umum. Taqofa umum. Nah, jadi kalau ilmu tadi alami umum untuk semua orang, ada pun taqofa ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Kalau berisi tentang pandangan hidup yang sifatnya umum, maka itu taqofa ini sifatnya umum. Adapun kalau sifatnya khusus, ikut pada sebuah kelompok tertentu atau sebuah agama tertentu, maka itu adalah sifatnya khusus. Nah, inilah yang akan kita kaji lebih mendalam lagi tentang hal tersebut. Jadi ada sifat taqofa yang sifatnya khusus. Dan di dalam taqofa ini, orang Islam atau orang yang meyakini agama Islam itu memiliki taqofa tersendiri yang namanya taqofa Islamiyah. Taqofa Islamiyah ini seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Makanya dikatakan bahwasanya taqofa Islamiyah, karena taqofa ini sifatnya khusus, maka orang yang mempelajarinya, orang yang memiliki taqofa ini bisa kelihatan membaca Al-Quran, begitu pula menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan lain sebagainya. Kita bisa langsung lihat, ternyata dia ini adalah orang Islam. Karena kenapa? Karena dia memiliki
tawaf yang khusus dimiliki oleh orang Islam. Nah, contohnya kalau kita pergi misalnya kemanapun dan di tangan kita misalnya ada mushaf, ada Al-Qur'an, ada mushaf Al-Qur'an ini sampai kepada kita antariqil akhbar. Antariqil akhbar dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Jibril, Jibril membawanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus disampaikan kepada sahabat, dari sahabat ke tabi'in, kemudian tabi'in sampai kepada kita, itu adalah antariqil akhbar. Makanya kalau ada orang yang menghafal Al-Qur'an, dia langsung mengatakan kamu muslim. Karena kenapa? Karena ini adalah tsaqofah yang khusus buat kita. Begitu pula apabila ada orang yang apakah tsaqofah yang khas ini cuma ada di Islam? Tidak, semua. Banyak tsaqofah-tsaqofah yang sifatnya khas, seperti tsaqofah yang dimiliki misalnya oleh orang barat. Tsaqofah itu Belgia, orang barat memiliki tsaqofah tersendiri. Orang Kristen memiliki tsaqofah tersendiri. Makanya kita sebagai seorang muslim, kita harus tahu dan kenal tsaqofah kita sendiri dan mempelajari tsaqofah kita sendiri. Karena kenapa? Karena mempelajari tsaqofah kita sendiri hukumnya fardu, hukumnya wajib. Mempelajari tsaqofah kita hukumnya wajib. Apakah itu berkaitan dengan nas-nas syarak, ataukah hal tersebut berkaitan dengan wasilah, dengan ataukah sarana untuk memahami nas-nas syarak tersebut. Hukumnya adalah fardu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Sehukumnya adalah fardu. Karena kenapa? Karena dalam menapaki kehidupan kita harus tahu tentang Islamiyah. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak tahu tentang tentang Islamiyah? Bagaimana caranya kita bisa salat kalau kita tidak tahu tentang Islamiyah? Nah, makanya ini sangat berkaitan dengan apa? Sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan sangat tidak pantas kita mempelajari tsaqofahnya orang lain sementara tsaqofah kita sendiri tidak kita pelajari secara sempurna. Nah, dan sekarang ini mempelajari tsaqofah-tsaqofah Islam tidak lagi sama seperti zaman dulu ketika Islam masih jaya-jayanya. Ketika Islam masih jaya, semua orang mempelajari tsaqofah Islam. Semua pelajari tsaqofah. Sekarang karena adanya permusuhan dan begitu pula adanya permusuhan dari Barat terhadap Islam, begitu pula kaum Muslimin sekarang tidak berada di dalam sebuah institusi yang mendukung mereka secara full, makanya tsaqofah-tsaqofah Islam ini mulai ditinggalkan oleh orang Islam itu sendiri. Sehingga kita kenal bahwasanya ada banyak sekolah-sekolah yang mana dikotomi pendidikannya antara Islam dan bukan Islam, itu ada. Ada sekolah umum, di sekolah umum ini dipelajari adalah hal-hal yang sifatnya ilmu saja, bukan tsaqofah. Nah, oleh karena itu, sebagai umat muslim, sebagai kaum muslimin, kita memiliki tsaqofah tersendiri. Kita memiliki budaya sendiri. Kita memiliki pengetahuan yang khusus bagi kita. Makanya kita seyogianya, kita seharusnya mengkaji tsaqofah yang kita miliki sendiri sebelum mengkaji tsaqofah yang dimiliki oleh orang lain. Sungguh mungkin sampai di sini apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan sedikit manfaat, utamanya bagi diri pribadi saya sendiri. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.